Okey, kat sini ada berapa orang? 469 orang. Okey, saya nak tanya, kalau saya dan Zizi jual tudung, kau nak pergi ke? Yang satu saya siapa? Duduk. Ada duduk? Saya dan isteri saya, Zawjah saya jual tudung, ada orang nak pergi ke? Tanya je. Oh, macam lelaki kan? Saya lelaki. Berilah untuk mak. Untuk mak, adik, makcik, nenek, saudara. Cuma janganlah mahal-mahal. Tudung saji pun mahal. Tudung saji? Tudung saji. Bukan tudung ni, tudung saji. Saya nak jual tudung saji ya? Ya, tudung ni. Tudung macam ni. Nak beli, nak from Brunei nanti eh. Saya beri yang support. InsyaAllah. Jadi agent. Agent Brunei. Oh, kita dah ada agent Brunei sekarang. Jadi model ke? Tak ya. Saya dah ada model saya. Saya nampak model jadi model. Dia boleh jadi model. Ada betul kan? Nak. Best ke dah kahwin ni. Saya single. Nak eh? Okay. Tudung saji tu saiz apa? Yang besar ke yang kecil? Kalau yang besar muat untuk 5 lauk. Yang kecil muat untuk macam 2-3 pinggan lauk pun muat lah. Nak yang besar yang kecil ke? Tengok meja tu dah lah pasal. Kalau meja kecil tak lah mau beli yang besar. Penuh meja pula. Tudung saji. Nak. Ha? Ada seorang kan? Saya amalkan ni lah. Saya amalkan sentiasa sanitas muka. Sanitizer tu kat tangan, spray tu ataupun yang oh, kuis sayang, kuis. Yang sentuh saya? Kuis. Okay. Boleh ke ke sini? Boleh ke? Tak boleh lah, dia ke sini. Story. Tak boleh. Mana yang tu lah? Yang tu ada tu? Tak ada. Ya. Yeah. Hello. Okey. Nak order apa? Nangis eh. Sedih betul kehidupan. Kan? Sedih. Saya dapat tak? Saya nak. Saya yang keluar. Oh, ya. Tengok sedih. Cabat dia tu. Astaga. Saya nak triple cheeseburger. Dah habis tutup kedai. Dah menangis lah pun. Saya nak habis tu. Di mana? Karau ni, jangan karau bah, jangan karau. Karau. Karau tu macam keras. Ketawa sampai krem. Karau. Karau. Nak cakap ke? Oh. Karau bah, order ayam goreng. Apa? Nak ayam apa? Cuba. Pekerja McD yang garang. Eh? Apa?
Cepat sikit. Banyak kereta queue tu. Okay, saya tetamu lah siang. Saya tetamu. Saya tetamu pula. Pelanggan. Okay. Hmm. Boleh apa? Cepat sikit. Ramai orang beratur tu. Sekerti lah. Pernah beratur sekerti lah. Dah nampak kat situ kan. Aku beratur kat depan. Kau bebel mahal. Kau tahu aku mesti. Kisah pula aku kau punya mesti. Kau kerja-kerja. Kau jangan nanti aku letak burger kau atas lantai. Kau jangan sebab aku repot kau nanti begini. Sekarang ni kau nak kerja ke tak ni? Kau pernah dengar kalau macam kau marah yang apa orang ambil order kan? Lepas tu nanti ikut-ikut lah orang tu panas. Sayang tu malas lah diorang bilang, bukan marah. Tu ya. Macam malas. Malas tapi dia kau ajar macam ni. Contoh macam. Macam lain semua macam ni mana boleh kan? Etika. Macam. Tak bukan Medi lah. Yang tempat-tempat lain mana-mana kan. Kau pernah terfikir tak macam kalau korang dilayan buruk dan korang pun balas balik dengan apa macam kasar. Korang balas balik dengan kekasaran. Kau ada fikir tak diorang ada kemampuan untuk macam rosakkan makanan korang ke macam buat benda-benda yang kotor kat makanan ke, ada yang ludah, ada tak? Mesti aku pernah dengar cerita-cerita macam tu kan? Kalau ada orang ludah, kan dia orang berdosa. Dia malah orang marah. Fikir apa? Selalu macam kita kalau marah, dia memang dia luar kawalan sikit. Kalau saya marah, saya... Dia dah bodoh. Cerita senario. Cerita senario. Tengok dia buat apa dekat hotel canai orang tu. Macam tu lah. So kalau korang pergi mana-mana kedai makan yang pekerja dia, waiter dia bad mood ke, macam tak ada apa, tak dapat layanan yang baik ke, tak apa, korang buat macam biasa je. Kalau korang marah dia orang, takut silap-silap nanti apa yang kita order makanan tu takut benda-benda. Bukan nak bersangka buruk, tapi kita kena tahu bila orang marah kita, kita janganlah marah balik kan. Kita cuba dengan keadaan insyaAllah sama-sama kan. Macam geli kan kalau kau marah. Cesha sempurna. Cesha lu di sini tu. Betul. Ada ludah air dalam air sudah tambah kuda semua. Selalunya macam tu. Selalunya lah. Tapi tak semua. Tak semua. Segelintir macam tu. Saya tidak. Saya seorang kerja selama ni. Yelah, kadang-kadang kalau kita macam kita order bang, kita lama kan nak pilih, nak tengok menu tu lama. Lepas tu dia marah. Takpelah, nanti dah ada apa-apa nak makan, dia beritahu je, panggil je. Macam tu. Ada. So nanti kalau kita panggil bang, saya nak order ni. So kalau tak sudah tak yang marah-marah begitu kan, kalau sudah macam, dia cakap, nanti panggil lah kalau order, saya keluar sudah dari kedai tu. Yelah, saya keluar sudah, saya tahu apa akan jadi dengan makanan saya nanti. Bagus saya keluar, tak apa-apa lah, saya keluar sudah. Sebab kan, so siapa yang pekerja ataupun pelanggan, kenalah saling sabar. Sabar tu penting. Setiap benda sabar tu penting. Kehidupan rumah tangga kena sabar. Kan? Kadang isteri mengajuk, kita balik kerja penat, pujuk-pujuk, mengajuk lagi, tidur je. Pergi okay. Tidur. Tidur je? Tidur je. Mata saya buka. Memang begitu pula orang tu semua. Ya. Okay. Kasi suruh cik suami surat tu, nanti kasi cik tersentuh pula. Tu lah tu. Kalau kena marah, sabar tu indah proses. Sabar. Siap, kalau saya, saya tidur je. Ya, dia orang masuk order lah. Lama queue ni. Sorry. Saya terlupa kerja saya. Apa? McFlurry. Okey, McFlurry satu. Lama tunggu ni, makan tak dapat. Marah sudah dah. Ya, marah. Baru cakap pasal sabar dah, marah. Tapi ada emoji gelap. Okey. Dekat belakang saya ni ada beberapa menu, burger. Tapi yang air habis.
Burger je ada. Teri kambing ada ke dekat delivery? Ada. Sekarang orang buat macam-macam bahan delivery. Eh, ada ke orang minat dekat dalam yang orang minat tudung kali hitam? Tanya je orang. Ha? Korang? Saya, isteri saya ni, tudung hitam dia banyak tau. Banyak. Kadang-kadang saya pelik. Ha, pelik. Banyak sangat. Tak banyak lah. Banyak. Tak. Banyak. Tak. Banyak. Tak. Saya tahu banyak. Ha. Siapa suka tudung kali hitam dalam dalam live ni? 344 orang ni. Tak banyak lah. Tudung hitam saya ada 3-2 ni. 3-2-20. 3-2-20 lah. Warna hitam dan warna selamat. Betul. Hitam best matching semua baju. Kan? Ramai yang minat hitam, kan? Hitam eh? Hitam tu kalau kita pakai, kita rasa macam selamat. Selamat dari pandangan, satu. Kan? Orang tak akan tertarik tengok-tengok warna hitam. Tak akan menarik pandangan orang, minat orang macam putih-putih tu kan? Jadi macam suram je. Orang boleh cakap apa-apa macam lebih kuburan. Kan? Orang suruh cakap dia pakai hitam. Lepas tu, kedua, paling senang nak pakai. Tak payah nak matching-matching kau ambil semua hitam. Hmm. Lepas tu, ketiga, kuruskan badan. Badan kita akan nampak kurus. Hmm. Eh, kurus. Dia nak pakai baju hitam. Nampak kurus. Tak, tu hitam nampak kurus. Tapi suka tengok sisi bawah warna hitam, tak tahu kenapa. Memang, memang, betul lah, banyak hitam lah. Orang bilang. Warna hitam semua pun nak pilih. Warna hitam semua pun nak pilih lama. Maksudnya apa tu? Warna hitam semua pun nak pilih lama. Warna hitam semua pun nak pilih lama. Dia kat yang tu. Kalau ada tudung hitam, semua kali hitam pun nak pilih pun lama. Padahal semua hitam. Dia faham tu. Betul lah. Haa. Kan? Padahal semua kali hitam sama je. Dia nak pilih. Tapi ada pattern-pattern yang lain-lain lah. Ada yang macam ni kain dia. Ada yang kain yang ada corak-corak sikit. Mungkin-mungkin kan? Putih semua masuk tak? Putih lah paling... Paling... Hey. Putih tu kena sentiasa berhati-hati sebab senang kotor. Itu bukan pasal senang kotor. Kalau saya bukan pasal senang kotor. Saya memang tak suka dia. Simple. Saya tak suka. Di tisu ni kenapa? Kalau ada tisu hitam, saya beri tisu hitam. Ada tisu hitam. Carikan saya. Tisu hitam. Saya dapat tak? Kau buang kiri itu. Ah, buang kiri. Tadi banyak soalan ni. Nak apa ni, nak tadi pula. Habis-habis, kena tutup lah. Pukul 11.24 lah. Kena tutup. Sorry eh. Esok datang balik. Stop kerja. Bawa apa eh? Okay lah, okay lah. Saya pergi.